lu liatin gue. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Be. Keren banget. Sampai bolong kayak gini. Gimana? Lu udah siap? Insya Allah saya siap, Be. Hati. Stop dulu latihannya, istirahat. Iya, Be. Tapi nanti aja istirahatnya ya. Fatih masih mau latihan. Fatih belum puas. Oh gitu, lu kagak mau istirahat. Ya coba, kasih gerakan buat gue. Gue bilang juga apa, ya kalau kecapean itu kagak ada tenaganya. Segala sesuatu yang berlebihan tuh kagak boleh, termasuk latihan. Yaudah atur pernapasan lo. Ya Be. Alhamdulillah, ini anak emang hebat. Sekali diajarin udah nangkep. Kagak lama lagi ilmunya insya Allah mendekati sempurna. Alhamdulillah. Oti, istirahat ya. Gue pergi dulu. Itu kan yang pernah nyulik saya. Jadi nggak deh, naiknya deh. Nggak dulu deh bang, penuh kayaknya. Oh iya udah. Deh. Mati. Ronald, ada apa? Aku ada perlu sama kamu. Perlu apa? Tentang Doni. Doni kenapa emangnya? Yaudah ikut aku aja yuk, nanti aku ceritain di jalan. Tapi saya harus ke rumah Chelsea sekarang. Kamu mau ngapain ke rumah Chelsea? Urusan penting pokoknya. Ya udah, sekalian aja aku antar ke rumah Chelsea. Ya udah kalau gitu boleh. Cepet ya, saya buru-buru soalnya. Shit. Kurang ajar. Aduh bos, saya udah minta ampun masih dijedokin juga. Aduh. Sudah berapa lama dulu gue tugasin? Hah? Udah lama, bos. Tapi kenapa sampai sekarang belum ketemu juga? Hah? Jawab! Oh, maaf, bos. Saya udah usaha, bos. Masuk kampung, keluar kampung. Tapi gak ketemu juga, bos. Beneran, bos. Sia-sia gue ngandelin lu. Mendingan sekarang gue cari orang yang hebat. Daripada gue ngandelin orang yang bodoh kayak lu. Ampun, bos. Jangan ganti saya, bos. Saya janji, saya akan kerja yang bener.
Sekarang lu pindah ke depan. Pindah! Iya, bos. Jalan, Pak. Selamat datang di Camp Pendekar, bos. Terima kasih atas sambutannya. Silakan, bos. Itu mobil siapa? Kok tumben sampai opa nyambut keluar gitu? Gua datang ke sini karena ada keperluan dan mau minta tolong sama lu. Saya siap untuk menolong, bos. Bagus. Kalau boleh tahu, saya harus melakukan apa, bos? Saya sedang cari orang. Oh, masalah itu. Ya, kalau masalah mencari orang, masalah mudah buat saya, bos. Sesulit apapun orang itu, saya jamin saya pasti akan temukan. Tapi mohon maaf nih, bos. Kalau bisa, ya jangan sekarang ini, bos. Karena saya sedang mempersiapkan untuk acara saresehan silat, bos. Dan saya lagi genjot anak-anak supaya serius latihannya, bos. Jadi lu masih mentingin saresehan daripada nolong gue? Opa kayaknya gak suka sama orang itu. Siapa ya? Aku baru kali ini lihat. Lu bisa punya sasana sebesar ini dan punya pabrik, juga punya usaha lainnya, itu berkat siapa? Bisa-bisanya lu nolak permintaan gue. Oh, ternyata selama ini orang itu yang udah membantu opa. Tapi dia siapa ya? Saya mohon maaf, bos. Nggak mungkin saya bisa melupakan jasa bos. Saya sadar, bos. Rumah, sasana, dan semua yang saya miliki, semua dari jasanya bos. Saya minta maaf, bos. Mas tersarap sama siapa ya? Tapi untuk 2 hari ini saya mohon betul, bos. Kok kayaknya saya kenal? Karena persiapan saresehan silat ini betul-betul saya butuhkan, bos. Ini demi nama baik sasana ini, bos. Nama baik bos juga. Oke. Gua tunggu sampai saresehan selesai. Siap, bos. Makasih, bos. Pura-pura. Ayo dong, tunjukin kemampuan lo. Lawan anak buah gue. Ampun. Ampun. Serang. Lu gak apa-apa, Sep? Gak apa-apa, Cip. Bu, Hati. Kamu gak apa-apa, Bu. Hati. Eh, hey, lo kenapa diam? Serang dia! Iya, Master. Iya, Bos. Tolong, Master. Jangan sakitin teman saya. Kalau emang Master gak suka sama saya, langsung aja urusan sama saya. Jangan sakitin teman saya. Lu songong ya? Gua bilang pergi-pergi lo. Model anak ingusan kayak lo gak pantas lawan gue. Hah? Saya gak akan pergi, kecuali sama teman saya. Udah sekarang mendingan lo pergi. Gua jamin 3 jurus dari gue, lo bakalan tumbang. Fatih, hati-hati Fatih. Kayaknya upaya Chelsea mau ngajak kamu berantem. Tenang aja, Bu. Insya Allah kita bisa keluar dari sini. Sekarang kamu minggir dulu. Iya, Fatih. Berani lawan gue.